everybody fucking drop. Jadi gua iWalks, hari ini gua bakalan mainin Mortar Challenge. Tadi gua dapat info katanya ada challenge baru. Jadi gua langsung coba aja. Ya gua enggak pakai mortar dan gua jarang banget pakai mortar, jadi skill pakai mortar gua itu lemah banget. Tapi gua bakal coba mainin juga. Enggak apa-apa. Ini gua gunain deck-nya Leo Koce. Gua bakal coba bisa menang atau enggak. Tadi gua udah kalah sekali. Sesuai yang gua bilang, skill mortar gua itu lemah banget, guys. Jadi battle pertama aja udah kalah, tapi kita coba lagi, gak apa-apa. Oke, kita lawan MHD. Oh guys, ini dia punya Electro, kita sedikit lag. Kita harus lock segalanya di sana, guys, dan naik. Oke guys, kita berhasil defend, agak sulit. Oke, kita langsung push mortar aja di sebelah sini. Itu kena gak ya? Kayaknya gak kena itu guys. Ke towernya. Oh, kena guys. Pas banget. Ngelock ke tower. Oke, kita tunggu. Oke, kita launch skeleton. Untuk distract. Oke guys. Terdistract Sparky-nya. Nice. Freeze. Oh guys. Tapi kita dapat beberapa hit. Gak apa-apa. Sekarang dia launch itu, kita lock semuanya. Oke. Lalu mortar kita udah sampai guys, kita bakal langsung mulai lagi. Ayo, ayo, ayo. Oke, mortar kita ngelock ke tower. Gua bakal distract pakai ini sama ini. Oh, enggak. Enggak apa-apa. Mortar kita tetap dapat beberapa hit. Aduh. Jelek banget skill pakai mortar gua. Defensive mortar aja kali ya. Tapi defensive mortar gua nih jelek banget, guys. Seperti yang gua bilang, gua itu gak pandai pakai mortar. Oke, kita launch aja Ice Spirit di sini. Lalu skeleton dan naik. Oh dia, kita langsung ambil tower kedua aja guys. Berapa damage roket? Gue juga jarang pakai roket. 493. Jadi kayaknya bakal bisa. Dia bawa clone guys. Oke, satu hit ke tower. Gua bakal ambil hit kedua, hit selanjutnya. 493 tadi kita bisa roket semuanya di sana. Tinggal defense sampai waktunya habis aja. Oke, kita lock lagi. Main defensive mortar, guys. Lalu kita menunggu roket. Oke. Dan kemenangan milik kita, guys. Well played. Ya, gua yang gak bisa make mortar. Gak pernah make lebih tepatnya. Bisa bermain seperti ini. Deck-nya Leo Koce memang bagus, guys. Bisa kalian coba. Ada yang request. Gua bakal donate dulu. Lalu gua request. Gua butuh jab. Kita buka free chest dulu. Oke. Barbarian, oke. Ice Golem. Oke, gua butuh itu. Kita buka Giant Chest aja, gua baru dapat kemarin. Kita langsung lanjut ke battle kedua. Battle kedua kita, oke. Kalau buat gua udah battle ketiga karena gua udah kalah sekali tadi. Sedih. Oke, langsung. Oh, guys. Penempatan mortar gua. Knight lawan Knight. Oh my god. Buruk banget guys. Penempatan mortar gua salah tadi. Tapi mortarnya juga gak ngelock ke tower. Eh guys, mortarnya ngelock ke tower guys.
Oh my god. Gua sampai gak sadar. Sayang banget tadi, guys. Karena penempatan mortar tuh kita salah jadinya gitu. Oke. Oh, guys, fireball, guys. Nice. Kita bakal langsung cycle aja mungkin. Cycle ke mortar biar cepat. Oke, kita dapat mortar dan kita langsung launch aja, siapin arrow. Mungkin ada minion. Gak ada. Archer aja di sebelah sini. Oke, satu hit ke tower. Kita akan berusaha sebanyak mungkin, guys, untuk mendapatkan hitnya. Oh my god, mega minion. Oke, 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 not bad. Kita bakal distract mortarnya juga. Sekalian sama mortarnya kita distract. Oke, hancurlah mortar musuh. Dapatlah beberapa hit. Kayaknya gak bakal dapat kok kayak gini. Kok kayak gini caranya gak bakal dapat, guys. Kita arrow aja. Oke. Susah banget kayaknya main mortar. Oh guys, dia dapat lagi hit ke tower. Buruk banget, guys. Seperti yang gue bilang, gue ini gak pandai pakai mortar. Aduh. Jadinya. Jadinya. Gini guys, salah banget nih tadi. Gue bakal roket aja kalau kayak gitu. Susah banget kalau kayak gini. Oke guys, kita dapat semuanya. Mungkin kita bisa memenangkan pertarungan ini, guys. Siapa yang tahu? Kita langsung lock aja. Oh Knight, kita dapat satu hit, guys. Satu hit dari Knight itu cukup berguna. Jangan kasih mortar dia ngelock ke tower kita, guys. Bakal bahaya banget. Aduh, kalau kayak gini, guys. Apakah mungkin draw, guys? Gua rasa gak mungkin. Kecil banget kemungkinannya kalau draw. Karena waktunya 3 menit. Aduh, gue kayaknya harus defensive mortar kalau gitu. Aduh, salah gue, guys. Oh guys, kita kalah. Oke, gak apa-apa. Ini karena kesalahan gue. Jadi kita cuma dapat satu win. Kita bakal coba lagi. Lawan handfall dari spread bell, spread ball. Oke, kita langsung launch mortar. Kali ini gue gak mau salah lagi. Skeleton. Oh, Sparky lagi kayak yang tadi, guys. Kayaknya penggemar Sparky orang-orang ini. Oke. Kita bakal save elixir sedikit. Karena arena tower kita bakal dapatin Sparky-nya. Lalu mortar kita udah ke-cycle lagi, guys. Kita bisa langsung launch saja. Siapin lock atau arrow. Mungkin. Oke, mortar kita nge-lock ke tower. Satu hit. Oh, ternyata dia main PK, guys. Oke, klonnya langsung hilang, guys. Sayang banget. Gue bakal coba tahan PK-nya biar gak nyerang.
apa namanya, mortar gue sampai darah mortar gue habis. Gue bakal coba tahan PK-nya, guys. Oh, okay. Segitu aja gue bisa tahan. Kita udah dapat mortar lagi ternyata. Kita langsung launch lagi. Dia pasti gak nyangka, Pak. Gak nyangka. Oh, guys. Mirror. Hebat sekali, guys, ini. Double mortar, guys. Mantap sekali. Jadi dia langsung launch double mortar. Oke, kita langsung launch lagi. Eh, salah, guys. Harusnya gue taruh di sebelah kiri tadi. Karena yang sebelah kanan udah mau hancur tuh. Tinggal di roket aja. Kesalahan gue. Tapi gak apa-apa. Kayaknya jadinya dua tower dia kena. Salah ini, guys. Duanya, dua-dua tower dia jadi bahaya. Kita defensive mortar aja. Archer. Oke, dua PK. PK-nya mati. Nice, nice, nice. Kita bakal dapat dua towernya kalau kayak ini. Langsung roket aja yang sebelah sini. Nice. Oke, kita dapat satu towernya. Langsung pasang mortar lagi di sebelah sini. Dan guna kita pakai knight untuk tahan graveyard. Karena bahaya banget. Oke, kayaknya butuh bantuan. Kayaknya butuh bantuan. Seperti yang gua duga. Dia jadi dia itu main deck PK. Oke, kemenang yuk kita. Oh, gue lupa dapatin tower sebelah kirinya karena fokus defense, tapi kita tetap menang, nggak apa-apa. PK Lavahorn. Berat banget tuh, guys. Oke, kemenangan kedua kita. Reward 50 mortar di sini gue bakal ambil aja langsung. Mortar gue masih level 9, by the way. Kita lanjut. Jadi gue udah dapat 3 wins dengan 2 lose. Ya, seperti yang gue bilang, gue dapat 2 lose karena skill mortar gue itu jelek banget. Kita langsung lanjut ke battle berikutnya. Akankah ini menjadi battle terakhir kita? Udah dapat 3 win juga udah syukur dah. Gara-gara skill gue gak bagus-bagus amat. Oke, mortar kita ngelok. Mortar dia ngelok ke yang lain. Aman mortar kita. Oh. Jalan elektro. Elektro bagus banget, guys, buat ngereset mortar. Di mortar challenge ini bagus banget menurut gue. Kita roll. Princess tuh bakal ganggu nanti kalau gak kita lenyapkan terlebih dahulu. Bakal jadi pengganggu besar buat kita, guys. Oke, kita tunggu lagi. Oke, sebelah sini. Gue lebih milih arah berlawanan. Oke, nice. Berjalan sesuai rencana kita, guys. Jadi naik kita dapat beberapa hit. Dan sepertinya aduh, telat naik gua buat distract baby dragonnya. Tapi gak apa-apa. Sedikit hit dari baby dragon. Oke, kita lihat Valkyrie Night Witch. Dia langsung diturunkan. Kita roket semuanya di sebelah sana. Gua bakal roket. Oh, Valkyrie gak kena, guys. Tapi gak apa-apa, guys. Aduh, guys. Kayaknya jadi kekalahan kita kali ini. Bakal distract lagi mortarnya. Oh, guys, mortarnya gak ke distract. Oh no, guys. Ini buruk banget. Oh, guys, satu crown. Kayaknya ini battle terakhir kita, guys. Buruk banget. Buruk banget dah skill gua main mortar. Bener-bener dah.
Jelek banget skill gua main mortar. Tapi kita bisa dapat 3 win guys, dan itu cukup baik menurut gua. Ya, untuk pemula mortar seperti gua rasa cukup baik udah dapat 3 win. Good game, oke. Okay. Thanks. Good luck. Oke, okay, kita ambil chestnya. 310 gold, Hot Rider dan Jeep. Oke, okay, gua buang 10 gems untuk itu. Tapi nggak apa-apa. Oke, okay, itu aja kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. And I will see you in my next video. Don't forget to be woks. Bye guys.